Hai everyone, ketemu lagi dengan saya Irwan PR di sini tentunya. Apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kabar kalian baik-baik saja. Oke teman-teman, seperti biasa hari ini kita ngonten lagi pakai motor Matic tentunya ya guys ya. Mau kemana nih? Seperti biasa di pagi hari ini kita mau ngantor teman-teman, asik. Cuman pagi hari ini cuaca juga agak lumayan gitu guys. Lumayan agak sedikit mendung-mendung gimana gitu kan. Nah jadi ya begitulah. Pagi-pagi mendung bukan berarti hujan ya guys ya. Tapi adem sih, enak gitu kan. Gak tahu hujannya di mana dan entah jam berapa, mungkin nanti siang atau kapan hujan ya kan. Nah di depan saya tuh ada mobil gede sekali, kontainer, cuman nggak bawa kontainernya ya, truk. Oh ada mobil itu juga, bata hebel guys, yang sering memakan korban. Ya maksudnya sering kecelakaan aja. Nah, pagi-pagi cuacanya kayak gini adem sekali ya, enak gitu. Nah, ini ada Vespa lagi, ada anak Vespa ngapain gitu kan. Oh, pada minta-minta. Aduh, kadang suka heran kalau kayak gitu tuh minta-minta masih sehat, masih kuat, masih muda kok ngemis gitu. Ya kalau misalkan masih sehat ya jangan kayak gitulah. Kalau mau touring mau apa ya jangan memaksakan gitu guys. Kalau nggak punya biaya ya udah diam-diam baik, jangan sampai nyusahin orang lain gitu guys. Jadi citranya itu jelek gitu guys kalau kayak gitu ya kan. Kurang bagus lah kalau kayak gitu mah ya. Harusnya sih kalau misalkan touring-touring kayak gitu ataupun mau main kemana-mana ya, kalau nggak ada duit ya udah, intinya mah jangan memaksakan buat pergi-pergi ke acara atau main kayak gitulah ya. Soalnya nggak bagus juga sih kalau kayak gitu tuh dilihat sama anak-anak Vespa yang lainnya, kurang bagus lah. Jadi kesannya itu jelek gitu guys. Masih muda kok kayak gitu gitu kan. Kalau misalkan ketemu Vespa yang agak lumayan, ketemu misalkan ada yang ngisi tuh ke pom, nah jadi suka malu sendiri gitu kalau misalkan kayak gitu ya. Nggak ngasih tapi gimana, mau ngasih tapi malah jadi nanti pikirannya malah kebiasaan kalau kayak gitu tuh. Malah jadi kebiasaan gitu kan, kebiasaan jelek kalau kayak gitu. Gue juga kalau misalkan riding atau main kalau kehabisan ongkos ya nge-WA gitu cuy, WA yang di rumah atau temen lah, transfer dulu atau apa gitu kan, biar bisa pulang dulu. Kalau udah pulang ya nanti kita ganti gitu guys, gitu harusnya ya. Jangan begono, kalau begono mah aduh set gak bagus. Biasanya jam segini tuh udah mulai panas sekali, udah mulai panas. Cuman karena pagi ini mendung jadi berasa enak sekali, adem gitu kan. Nih kalau posisinya kayak gini tuh enaknya ngopi deh, bener ngopi, ngeteh sama nyantai gitu kan. Kalau yang suka ngerokok ya mungkin ngopi sambil ngerokok cocok banget nih cuaca kayak gini nih ya, asli sedep kalau misalkan cuaca kayak gini ya kan. Nah kita biasanya lampu merah ini sebentar sekali, jadi langsung gaskeun aja lah sebelum lampunya merah lagi itu guys. Banyak mobil travel guys. Jadi kemarin sore nggak ngonten gue cuy, karena posisinya kemarin itu agak-agak gimana gitu mau ngonten, tapi agak ragu juga sih sebenarnya. Nah nanti kita pulangnya bakal lewat
sana ya, Citamiang ya, Citamiang, jembatan Citamiang. Kita cobain jembatan Citamiang yang baru, katanya sih udah dibuka. Cuman yang buat mobilnya itu sih belum bisa dilewati kayaknya ya, soalnya belum diperbaiki. Mungkin nanti yang mobilnya bakal diperbaiki, guys. Itu kalau misalkan ke jembatan itu sih nggak bisa dua motor ya kan, maksudnya lawan arah gitu, harus bergantian gitu, guys. Ya, tapi seenggaknya kita juga nggak takut lah, nggak khawatir juga kalau udah diperbaiki mah ya. Mungkin nanti kita bakal nyoba lah pulang kerja kita lewat sana, guys. Soalnya tadi juga gue lihat di TikTok gitu, guys, udah dibuka, udah banyak yang lewat juga. Gue kehilangan info. Tadinya sih sore kemarin itu gue mau lewat sana ya kan, cuman gak jadi lewat sana karena gue juga buru-buru lah. Ya udah. Nah, ini pagi-pagi seperti ini tuh banyak banget pengendara motor yang pada berangkat kerja mungkin ya, atau habis ada keperluan yang lain ya kan. Nah, ini lumayan sekali nih, ramai sekali ya, guys ya. Biasanya gue juga berangkat agak lebih ini, euy. Biasanya kan berangkat tuh 7:30, sekarang berangkat jam 7:15 gitu, guys. Jam 7:15 sudah berangkat. Karena katanya ada yang bakal ke kantor, ada tamu yang mau mampir dulu ke kantor. Ya udah, sebenarnya janjiannya juga bilangnya sih jam 8, cuman jam 8 katanya suruh standby, tapi gue berangkat pagi-pagi aja deh biar enak gitu kan, biar bisa agak nyantean, jadi nggak terlalu buru-buru banget gitu. Asik, soalnya kalau misalkan berangkat siang takutnya ini juga kan mendung gitu kan, mendung takutnya nanti malah hujan. Wah, repot lagi kalau misalkan hujan ya kan, malah jadi kita kehujanan nantinya ya, guys. Udahlah, kita langsung aja gaskeun buat berangkat kerja aja langsung, karena cuacanya mendung. Kalau cuacanya kagak mendung sih aman-aman aja gitu kan, berangkat siang takutnya malah hujannya tambah gede kan, repot juga sebenarnya ya. Kalau misalkan hujannya gede, asik. Nah, kita sekarang udah mau nyampe ke SPBU Cibening atau Bungur Sari ini tuh ya. Enggak ada namanya SPBU-nya, nah SPBU apa? Kayaknya SPBU Cibening yang setelah kantor ya kan. Kita juga SPBU Cibening itu Bungur Sari. Yang sana tuh SPBU Ciwangi, teman-teman. Depan pabrik bata itu. Kita juga udah nyampe Siloam, rumah sakit Siloam ya, guys ya. Seperti biasa, kalau pagi-pagi ya seperti ini. Ataupun sore hari agak lumayan nih. Oh iya, kemarin juga ada yang kecelakaan nih di jalur ini ya kan. Cuman ke sebelah sananya lagi, deket apa namanya, sekolah SD kalau nggak salah, SD Bungur Sari kalau nggak salah ya. Nggak tahu sih, soalnya kemarin juga banyak ada polisi, banyak orang juga. Nggak tahu sih untuk kronologinya kayak gimana, soalnya gue lihat ke situ sih untuk yang kecelakaannya sih udah nggak ada gitu kan. Cuman polisi lagi nandain apa namanya, jalan yang pakai pilok kayak gitulah, TKP. Ya guys, mungkin vlognya segini aja dulu ya, guys ya. Kalau misalkan kalian suka dengan video ini, silahkan di like, di komen, di share. Sampai ketemu lagi di vlog saya berikutnya. Bye bye.